Assalamualaikum. Hai, wah, setelah mengharungi perjalanan yang jauh, akhirnya kita sampai di mana lagi nih? Di Kudat. Yep, hari ini kami mau masuk di Pulau Banggi sebab ada kerja yang perlu diselesaikan lah. Jadi ini video ringkas saja lah tentang cara-cara kita apa? Masuk ke Pulau Banggi. Ya, cara-cara kita mau kamu masuk ke Pulau Banggi. Kamu tahu waktu di mana tuh Pulau Banggi? Kamu tahu kah? Kamu tahu kah? Oke, jom kita pergi. Ayo. Ya, ini dia punya terminal lah. Ya, ini counter dia lah. Ada dua bahagian. Dua orang lah. Dua orang. Tiket desa. Ya. Oke, selesai beli tiket. Oke, sebenarnya kalau mau pergi masuk Pulau Banggi dari Kudat ini, dia cuma ada dua ferry aja lah, dua perjalanan saja. Satu waktu pagi jam 9 dan satu lagi petang lah, 2:30. Ini macam itu juga lah kalau di dari Banggi. Dia ada dua ferry juga. Yang pagi itu 8 pagi, yang petang itu jam 2 petang. Pas itu ferry ini pun dia ada ferry besar, ferry kecil. Kalau ferry kecil, semua harga dia, tiket dia Rp23 sih. Kalau ferry besar nih dia ada 3 bagian lah. Yang paling murah 23. Dia duduk di bawah dan di belakang. Tiket kedua 28. Dia duduk di bawah tapi di depan. Pasti yang paling mahal tuh di sebelah atas lah. Sekarang 31 kalau enggak silap. Jadi itulah dia punya jadwal perjalanan dan dia punya apa? Beginilah biasanya bila masuk Pulau Banggi ini. Bila kita kasih tinggal kereta, kita kena parking aja lah di mana-mana yang kita rasa selamat lah. Tapi jangan parking di belakang-belakang kedai lah, biasanya orang mau turun barang kan. Oke, tapi setakat ini memang selamat lah. Di jetty pun dia ada kesedia parking juga. Cumannya ya lah, orang Pulau Banggi pun ramai parking di sini, jadi memang penuh lah. Saya pernah masuk Pulau Banggi tahun 2021. Pas kawin lah. Sampai 2022 juga lah. Ya. 6 bulan lah. Merasa juga lah. Apa? Sanggerbus. Tidak air. Tidak air. Tidak lain. Tidak lain. Ya, sebenarnya Pulau Banggi pulau terbesar di Malaysia. Orang-orang dia memang baik-baik. Betul-betul. Sempadan dengan apa? Dengan Filipin. Filipin. Okay. Tapi tidak risau lah, sebab bila kita sampai di JT itu ada sudah askar polis. Ini kawasan Eskom kan. Jadi kalau kena culik-culik ke itu tidak lah. Alhamdulillah tidak. Jangan risau kalau mau masuk Pulau Banggi, masuk saja. Memang selamat. Mari kita tengok pula keadaan dalam ferry ya. Selepas menempuhi perjalanan selama 1 jam 30 menit lah, sampai sudah di Pulau Banggi. Okay. Ya, sip, cuaca okay. Saya tidak mabuk. Ya, sekarang sudah berlabuh dan jadi tunggu tren lah. Ya, kita mau keluar lah dari ferry. Pasti dia akan kasih turun barang lah. Jadi macam gitu aja lah cara mau pergi Pulau Banggi ini sebenarnya.
senang sahaja, tidak susah pun. Oke, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.